Beberapa penggemar Rizky Febian dan Mahalini Raharja merasa kesepian lantaran keduanya saat ini tidak ada postingan kebersamaan mereka di media sosial masing-masing. Bisa jadi, keduanya saat ini sibuk menghadiri job sebagai public figure. Lihat juga postingan Mahalini yang diakuinya nyaris pernah menyerah dalam menjalani hidup. Apa kata para penggemarnya? Hingga Lini meminta dirinya dilukis agar bisa kembali move on. Berikut YouTube channel Berbagi Cerita merangkumnya. Jauh sebelum Mahalini Raharja mengenal Rizky Febian hingga menjalani hubungan pacaran, ternyata Lini pernah nyaris menyerah dalam menjalani hidup. Hal ini terlihat pada postingan Mahalini di akun Twitter pribadinya pada 12 November 2020 yang kembali terupdate pada awal Maret 2020 ini karena saking banyaknya yang ingin mengetahui apa dibalik kisahnya itu. Pada postingan tersebut, sepertinya Lini mengkopas kalimat yang memberinya motivasi pada saat dirinya berada di titik menyerah. Atau memang ini benar-benar status asli Lini? Entahlah. Adapun isi status Mahalini tersebut berbunyi, "Untuk yang baca ini, kamu itu hebat. Terima kasih yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah pernah ada kata menyerah, tapi selalu bisa bangkit. Jadi, ketika kamu merasa harapan hilang, lihat ke dalam dirimu dan jadilah kuat dan akhirnya akan melihat kebenaran bahwa seorang pahlawan terletak di dalam dirimu." Tulis status Mahalini bercampur dengan bahasa Inggris ini. Beberapa sahabat Twitter Lini pun terus memberi saran dan motivasi. Salah satunya akun Ada Anda Bila, "Kamu hebat, Lin. Di saat yang lain mungkin sedang ada di posisimu, mereka banyak memilih pergi. Tapi di sini, kamu memilih bertahan dan menurunkan egomu. Dan mungkin, di saat orang lain sedang merasa lelah, mereka langsung meninggalkan. Tapi kamu memilih beristirahat, bukan memutus semuanya." Tulis akun tersebut direspon dengan emosi sedih oleh Mahalini. Di tahun berikutnya, pada bulan yang sama, tepatnya pada 24 November 2021, Mahalini kembali move on dan meminta salah satu pelukis profesional sahabatnya di Twitter bernama Yanuar Panji Abadi untuk melukisnya. "Kak, mau dong gambar Mahalini Raharja?" tulis Mahalini. Tak perlu waktu lama, akun Yanuar Panji Abadi memposting karyanya membuat Mahalini senang dan cerah ceria. Mahalini di akun Twitternya, gadis Denpasar kekasih Rizky Febian, anak komedian Sule ini, ingin menurunkan berat badan atau diet dan sudah tidak sabaran untuk segera merilis album terbarunya yang masih dirahasiakan.
Lini dan Iki, semoga kalian secepatnya saling menghalalkannya. Sebab tak sedikit dari para penggemarmu menginginkan kalian saling menghalalkan. Diketahui juga, Lini dan Iki yang jadian pada 7 Februari 2022 belum lama ini sama-sama memiliki tujuan positif untuk jangka panjang. Keduanya juga banyak memiliki kesamaan. Salah satunya sudah ditinggalkan oleh bunda tercintanya untuk selama-lamanya. Teruslah berkarya untuk kalian berdua. Dan untuk Mahalini, semoga secepatnya merilis album terbarunya. Hal yang perlu diketahui adalah, jika mengharapkan sesuatu, segeralah lakukan. Karena akan ada keraguan yang akan membuat harapan itu hilang. Kemudian, untuk Iki dan juga Lini, tetap doakan ibu kalian. Semoga selalu tenang di alam sana. Sebab, kehilangan telah mengajarkan kalian bahwa harapan tak selalu membuat segala hal menjadi nyata. Untuk itu, jangan pernah kehilangan harapan. Jika kamu kehilangan harapan, maka semuanya akan berakhir. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama merajut kasih, menjalin cinta, berada di peluk kamu. Ajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta berdua bersamamu. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis. Terima kasih.